Oke, bosku, kita menghajar pohon pisang yang raksasa namun tingginya mencapai 10 meter. Jadi payah sekali. Cara mengambil pisang tinggi biar tidak pecah ya seperti ini, bosku, ya. Oke, perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Kita hajar tengahnya dulu. Katubur nurul, ngoti potong isor. Oke, bahaya sekali, bosku. Hondar lu nih, hondar lu. Antar hondar nih. Luar biasa sekali. Oh, siapa yang merono lu cemari nih lu? Ini merono. Ini honda berat, ini honda nih sudah gedeng. Oke, bentar ya bosku. Jangan kemana-mana dulu ya. Tonton video ini hingga akhir ya. Endingnya bikin ngakak nanti. Tengah ya tengah. Iya kono nih. Lihat bosku perjuangan mengambil pisang madu. Ah, ya baru tarik kono nih. Wah, hampir tokong isar ya, Run. Nah, tokong isar sampai, Run. Ah, baru anu ya, Run. Ya, suwek nih, sidik ono nih. Belah kene nih, sidik belah kene nih. Ini langsung tok petel ini yang di sini kan ini. Aja jeru-jeru. Langsung jeru. Wih pun tetap anur soalnya. Wih doyang cah samru ini bisa. Sekarang kau pelajari bagaimana sumber sejati menghabisi mangsanya. Awas, oke bosku, awas ternyata. Ya, kemana dulu yang petas? Ya, ternyata patah di sananya teman-temanku. Oh, kok dogel-gelnya langsung berkerul. Pisang ini bobotnya memang luar biasa sekali. Iya, ngon-ngon rul, siti air rul. Sini. Orang, sini. Iya, siti air. Nah, kan? Oh, seperti itu triknya bosku. Butuh waktu berjam-jam untuk menaklukkan pisang satu ini. Memang pisang ini beratnya luar biasa teman-temanku. Lihat, dia saja tidak telap mukul. Nah. Itu tuh, anu, ada cendek, kan ada bodet, ada tahu deh juga anu jadi video. Oh ya, ah, lihat teman-temanku. Memang luar biasa sekali besarnya. Oke, makasih ya.